Setelah ditinggalkan di sebuah kamar mandi gelap dengan satu senter kecil untuk Isdet secara perlahan oleh Amanda Young, Eric Matthew melihat jasad Adam, Safir, dan sepotong kaki di dekatnya. Dia hendak menggergaji kakinya supaya bisa terbebas dari ikatan rantai tersebut, namun ia takut dan memilih mematahkan kakinya menggunakan penutup toilet. 6 bulan kemudian, tim penyelidik yang dipadu Inspektur Rick menemukan sebuah mayat dan dia segera menghubungi Kerry. Kerry sangat panik karena mengira itu adalah jasad Eric Matthew. Namun ternyata bukan, korban itu bernama Troy. Sebelumnya, Troy adalah seorang pria yang bolak-balik masuk penjara, mungkin tahanan bayaran. Dia terbangun dengan posisi seluruh badan ditanami rantai, dan di sana sudah ada waktu yang berjalan. Troy diminta agar melepaskan rantai-rantai tersebut untuk kabur sebelum bom meledak. Troy mulai merobek satu persatu rantai itu, namun ia tak berhasil menyelesaikannya hingga waktu yang ditentukan pun habis, dan Troy akhirnya pecah berserakan. Kerry terus mengkhawatirkan Eric dan merasa bersalah, namun Rick menenangkannya. Keduanya yang merupakan sahabat Eric mencoba berpikir positif jika Eric cuma kabur, bersembunyi, dan akan segera kembali. Setelah menyelidiki kasus Troy, mereka tidak yakin kejadian itu ulah jigsaw John, karena terakhir kali mereka melihat John sudah mulai sekarat dan tak mungkin bisa menyiapkan jebakan seperti itu. Mereka semua curiga jika pasti ada orang lain yang menjadi kaki tangannya. Kerry lalu mengungkap fakta soal pintu yang dilas. Jika jigsaw hanya ingin menguji perjuangan bertahan hidup korbannya dengan meminta melepaskan rantai yang tertanam di badannya, tidak mungkin pintu itu sampai dilas. Bagaimana jika korbannya ternyata berhasil melepas ikatan rantai itu tapi tidak menemukan pintu untuk keluar? Mereka pun jadi semakin yakin jika jigsaw merencanakan itu semua tidak sendirian, tapi ada beberapa orang. Seorang petugas lain menemukan memori rekaman perintah jigsaw dan Kerry menyelidikinya sendirian di rumah. Usai rekaman itu selesai diputar, Kerry merasa heran karena rekaman itu beralih menampilkan dirinya yang berada di ruangan tersebut. Saat akan mengambil kamera CCTV di depan pintunya, seorang misterius bertopeng biba menculiknya dan Kerry terbangun dengan tali baja yang tertanam ke tulang rusuknya. Dia diberi waktu 1 menit untuk mengambil kunci di dalam larutan asam yang dapat membuat kulit melepuh di hadapannya sebelum tali baja itu merobek badan. Kerry berhasil mengambilnya, namun sepertinya anak buah jigsaw sengaja tak membiarkan Kerry bebas hingga alat tersebut merobek tulang rusuk Kerry setelah Kerry melihat siapa pelakunya. Menurut kalian, siapa pelakunya, gengs? Apakah John, Amanda, Dr. Lawrence, Eric, atau ada orang lain? Makanya stay di channel ini ya, supaya tidak penasaran. Adegan beralih ke Dr. Lin dan selingkuhannya Chris. Lin adalah seorang dokter yang handal dan tanggap dalam menangani orang-orang sekarat darurat. Namun dia harus meminum obat antidepresi setiap saat untuk mengatasi stresnya. Malam-malam, Lin pergi ke rumah sakit karena ada pekerjaan. Usai menyelamatkan seorang anak yang kecelakaan, dia diculik oleh jigsaw dan dibawa ke John Kramer yang terbaring di tempat tidur. Amanda Young mengunci benda peledak di leher Lin yang terhubung ke detak jantungnya John. Benda tersebut akan aktif jika monitor detak jantung John menampilkan garis lurus alias berhenti berdetak alias koidun, atau jika Lin berada jauh 30 meter di luar jangkauan. Tugas Lin adalah menyelamatkan John dan membuat jantungnya terus berdetak hingga para korban berhasil menyelesaikan permainan jigsaw yang sedang berlangsung. Korban itu adalah Jeff, seorang pria yang pemarah dan sedikit stres akibat ditinggal mati oleh putranya yang bernama Dylan dalam insiden kecelakaan. Padahal dia masih punya putri bernama Corbett dan juga seorang istri yang disia-siakan yang akan disebutkan di akhir film, tapi dia mengabaikannya dan terus berlarut-larut dalam kesedihannya. Jeff terbangun dari sebuah kotak dan mendapat rekaman video jigsaw yang mau melakukan sebuah permainan menentukan hidup atau mati. Dia akan dibawa ke orang yang sudah menabrak putranya, namun dia harus melewati beberapa tahapan. Kondisi John mulai memburuk. Amanda dan Lin sama-sama panik. Lin berkata jika John harus segera dibawa ke rumah sakit untuk melakukan operasi. Namun Amanda melarang dan meminta Lin untuk mengoperasinya di tempat tersebut menggunakan peralatan seadanya. Meski agak ragu, Lin menyanggupinya, namun dia butuh obat bius dan sebuah bor listrik. Amanda pun segera pergi untuk mendapatkannya. Jeff dibawa ke sebuah ruangan pendingin di mana ada seorang wanita bernama Denny Cascott yang diikat rantai dalam keadaan nubusana dan disiram air es paling dingin. Dia adalah satu-satunya saksi mata dalam insiden kecelakaan yang menimpa Dylan, namun Denica menolak memberikan kesaksian di pengadilan. Aturan mainnya, Jeff yang menentukan hidup atau matinya si wanita itu, dan harus memilih apakah dia mau menyelamatkan Denica atau tidak. Jika mau, Jeff harus mengambil kunci dalam jeruji besi yang susah untuk digapai. Denica memohon agar Jeff membantunya. Jeff sudah berusaha mengambil kunci tersebut, namun dia terlambat mendapatkannya karena Denica sudah keburu koid menjadi patung es.
Apa susahnya sih Mbak membela kebenaran dengan memberi kesaksian daripada berbohong? Udah dosa, jadi patung es pula. Di ruangan berikutnya, Jeff menemukan sebuah amplop yang berisi robekan foto keluarganya beserta sebuah kunci. Lynn berjalan mengelilingi ruangan jigsaw untuk mencari alat operasi. Dia lalu melihat benda yang mungkin dapat membuka kunci alat di lehernya, dan dia hampir aja remuk oleh alat yang seperti tanaman pemakan serangga saat berniat mengambil benda tadi. Amanda lalu datang dan mengatakan jika Lynn tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti permainannya. Bahkan jika dia mencoba melepas alat tersebut, maka akan sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Amanda lalu pergi ke kamarnya, mengambil sebuah kotak dan mengingat saat dirinya pertama kali mengikuti permainan jigsaw, hingga bebas dan diangkat menjadi anak buah John. Amanda menangis karena merasa tidak sanggup melanjutkan permainan John jika John sudah tidak ada. Dan Jeff juga sudah berhasil melewati permainan pertama. Amanda khawatir John semakin dekat dengan kematiannya. Di ruangan permainan, Jeff yang berjalan dipertemukan dengan Hakim Helden yang sudah memutuskan hukuman ringan cuma 6 bulan penjara bagi pembunuh putranya Jeff. Dia dirantai di dalam lubang dan di atasnya sudah ada mesin penghancur di mana beberapa babi yang sudah mati membusuk diremukan dalam mesin tersebut dan hasil olahannya dialirkan ke lubang tempat Helden hingga perlahan memenuhinya. Helden memohon-mohon agar Jeff membantu menyelamatkannya. Dalam sebuah rekaman, Jigsaw mengatakan jika Jeff mau menyelamatkan Helden, maka dia harus mencari kunci di tumpukan barang-barang milik anaknya dengan cara membakar semua benda-benda mainan milik Dylan tersebut yang sudah ada di tungku pembakaran. Dengan begitu, dia akan mendapatkan kuncinya. Meski berat hati, namun Jeff melakukannya karena tidak ingin menjadi seorang pembunuh dan berhasil menyelamatkan Helden. Lynn tengah mempersiapkan peralatan untuk operasi. Amanda datang dan mengabarkan pada John jika Jeff sudah berhasil melewati ujian kedua dan menyelamatkan Hakim. Lynn lalu melakukan operasi di kepala John dengan peralatan seadanya. Dia mulai merobek di bagian kepalanya dan mengebor tengkoraknya untuk sampai di otak. Lynn meminta Amanda tetap di sana untuk membantunya. Saat membelah tengkorak, John mulai mengingat masa lalunya bersama sosok wanita. Lalu tiba-tiba dia sekarat yang membuat Lynn juga Amanda panik. Dalam ingatan remang-remangnya, John mengatakan cinta pada sosok wanita itu. Namun Amanda mengira jika John menyatakan cinta pada Dr. Lynn yang membuatnya cemburu. Amanda lalu pergi ke kamarnya dan membuka lagi kotak kenangan tersebut. Dia lalu mengingat saat dirinya membunuh Adam untuk mengakhiri penderitaannya karena tidak tega mendengar teriakannya berhari-hari. Saat Adam mulai kehabisan suaranya, Amanda datang ke kamar mandi kumuh itu lalu membunuh Adam menggunakan plastik yang diikat ke wajahnya hingga Adam tak bisa bernafas dan innalillah. Pasti masih ingat juga ketika Amanda menutup telinga rapat-rapat saat Obi teriak-teriak kesakitan karena terbakar dan saat Addison juga teriak karena sekarat. Ya, sebenarnya Amanda tidak tegaan dan memiliki mental lemah. Namun, karena filosofi dan masukan dari John, dia bisa melakukan semua hal tersebut. Ya, baginya John adalah pahlawan yang membuat dirinya kuat dan bisa menenangkan emosinya yang tidak terkontrol. Dia juga mengingat masa lalunya sambil menyayat pahanya menggunakan pisau saat dirinya mengucap janji bersama John dan juga saat mereka mempersiapkan permainan untuk Adam dan Dr. Lawrence Gordon di film yang pertama. Amanda kembali ke ruangan John dan hendak menembak Dr. Lynn, namun John mencegah dan meminta Amanda keluar. Sementara itu, Jeff dan Helden tiba di sebuah ruangan di mana di sana sudah ada pria yang telah menabrak Dylan sebelumnya. Dia bernama Timothy Young alias Tim dengan posisi terikat alat mematikan pelumpuh sendi di sekujur tubuhnya. Alat tersebut akan berputar perlahan dan dapat mematahkan, meremukkan, dan menghancurkan bagian-bagian tubuh sendinya Tim secara perlahan. Sebelum itu, Jeff kembali menemukan robekan foto keluarganya yang sudah hampir utuh dan mendengar rekaman dari Jigsaw. Pilihannya ada di tangan Jeff, apakah mau membantu menyelamatkan nyawanya atau tidak. Kunci alat tersebut ada di sebuah kotak yang terdapat alat penembak dan akan aktif jika ada yang mengambil kunci tersebut. Alat di tubuh Tim mulai berputar perlahan satu persatu usai rekaman itu selesai yang membuat Tim teriak kesakitan. Helden yang panik memaksa Jeff untuk membantu mengambil kuncinya. Lagi-lagi, meski berat hati untuk menolong orang yang sudah membunuh anaknya, namun Jeff mau melakukannya. Dia mencoba memperhatikan sistem kerja alat di dekat kuncinya itu, dan dia berhasil mengambilnya. Namun sayang, posisi Helden yang tidak tepat akhirnya terkena tembakan alat itu yang membuatnya koit. Jeff mencoba mencari di mana letak lubang kuncinya, namun tak menemukannya. Dia juga sudah mencoba menahan alat pemutar di kepalanya Tim, namun tidak berhasil. Dia pun berteriak jika dia sudah memaafkan semua kesalahan Tim. Namun, alat itu sudah tersistem dan tak dapat dihentikan. Tim pun meninggal dengan kepala yang hampir putus.
Amanda yang mengawasi dari monitor terlihat panik karena Jeff sudah berhasil melewati tahap permainannya. Sementara di ruangan Jigsaw, John tengah mengobrol dengan Dr. Lin tentang hubungan rumah tangga Dr. Lin. Sebenarnya niat John di sini baik. Dia menegakkan keadilan dan membantu Jeff yang ternyata adalah suami Dr. Lin supaya tidak menjadi pendendam, stres, dan menyia-nyiakan putri juga istrinya lewat ujian dalam permainan tersebut. John mencoba memberikan beberapa kata-kata manis filosofi tentang kehidupan. Dr. Lin memohon jika dia hanya ingin dibebaskan. Saat John memegang tangan Dr. Lin, Amanda datang ke sana dan melihatnya menjadi cemburu. John berkata jika Dr. Lin akan segera dibebaskan, namun Amanda tidak mau melepaskannya. Disinilah mereka berdebat dan semuanya terbongkar. John sebenarnya tidak jahat, bahkan dia sangat benci pada seorang pembunuh. Tapi Amanda lah yang telah membunuh korban-korban Jigsaw yang sudah berhasil lolos dari permainannya. Mulai dari Adam, Carrie, dan Eric Matthew. Meski Eric Matthew sempat selamat, bahkan mengalahkan Amanda, namun Amanda menyerang di bagian kakinya yang sudah hancur, sehingga Eric kesakitan dan kembali ditinggalkan di lorong gelap. Namun Eric tidak mati, gengs, karena ada yang menyelamatkan dan akan dilanjutkan di sequel berikutnya. Amanda balik berkata jika John juga seorang pembunuh, meski tidak membunuhnya secara langsung dengan membuat permainan seperti itu. John mulai berkata tentang filosofinya dan dia membuat permainan untuk menguji bertahan hidup korbannya. Jika korban benar-benar bisa berjuang dengan hidupnya dan berhasil, maka dia akan selamat. Namun Amanda yang sudah menghancurkan semuanya. Itu sebabnya John membuat permainan baru yang sebenarnya ditujukan pada Amanda dan Dr. Lin yang akan membantunya. Namun Amanda sudah tidak percaya lagi dengan perkataan John dan memilih menembak Dr. Lin. Di saat yang bersamaan, Jeff tiba di tempat itu dan membuka pintu menggunakan kunci yang ditemukan di awal tadi. Jeff menembak Amanda menggunakan pistol yang dia temukan di garis finish bersama robekan foto keluarganya yang sudah utuh. John sangat kecewa sama Amanda karena dia tidak mau mendengarkan dan mengikuti permainannya sesuai aturan. Amanda membuat semua korbannya tak memiliki kesempatan hidup. Amanda mulai flashback di detik-detik kematiannya dan dia pun meninggal. John lalu berkata pada Jeff agar memanggil ambulan ke tempat itu dan dia meminta maaf pada Jeff atas permainan ujian hidup yang dia berikan. Keputusannya ada di tangan Jeff, mau memanggil ambulan ke sana atau melenyapkan John menggunakan alat-alat kematian yang ada di meja. Jeff mulai mencari alat dan mendekat, namun dia mengurungkan niatnya saat melihat air mata John menetes. Jeff berkata jika dia memaafkan John, namun dia mengambil gergaji listrik dan menyayat leher John. Dr. Lin pun berteriak dan John memutar rekaman yang ada di tangannya, di mana isinya memberitahu Jeff bahwa jika Jeff mendengarkan rekaman itu, berarti dia telah gagal menyelesaikan permainannya. Rekaman itu juga mengungkap fakta jika John adalah satu-satunya orang yang tahu di mana keberadaan putrinya Jeff yang bernama Corbett. Jeff yang menyesal pun berteriak dan layar monitor sudah menampilkan garis lurus. Di saat yang bersamaan pula, alat peledak di leher Dr. Lin meledak dan film pun berakhir. Tamat.